dari TNI Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan penembakan istri anggota TNI di Jalan Cemara 3 Padang Sari, Banyumanik, Kota Semarang. Olah TKP dipimpin langsung Kapolrestab Semarang, Kombespol Irwan Anwar, dan Komandan Kodim 0733 Semarang, Letkol Honi Hafan. Olah TKP dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan melibatkan tim Inavis serta petugas Denpom 4 Semarang. Kombespol Irwan sudah berhasil tim, dalam hal ini tim gabungan, menyita kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Kalau di CCTV hasil oleh TKP kemarin, inilah kendaraannya. Kemarin berwarna hijau, pasca kejadian itu oleh pelaku kemudian catnya dirubah. Dari warna hijau, pulangnya dari warna hijau menjadi hijau terang menjadi hijau muda untuk menghilangkan jejak daripada peristiwa ini. Suami dari korban telah melakukan tindakan tidak hadir tanpa izin Komandan Satuan ataupun dalam kurung THTI. Sebagaimana mestinya bahwa THTI ini ada aturannya, ya, ada tahap-tahapannya. Apabila militer melakukan tindakan tidak hadir tanpa izin pada masa damai, ini sudah masuk dalam kategori tindak pidana militer. Medcom.id, a part of Media Group Network.